silakan duduk kembali. Gubernur Riau kepada Dewan Hakim, unsur panitia dan unsur. Juara umum pada MTQ sebelumnya yang dilaksanakan di ekonomi untuk diperebutkan di Mustabaqoh Tilawatil Quran ke-41 tahun 2023 tahun ini. Dan tentu saja selanjutnya kami jemput Gubernur Riau.
Allahumma salli ala sayyidina. Kebanggaan. Sebelum kami menyampaikan sambutan, kami haturkan ucapan salam kepada seluruh undangan dan para tamu kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Riau, Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP beserta istri Ibu Suti Muriati Edi, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau beserta istri, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat para Gubernur Riau pada masanya, yang terhormat Konsulat Malaysia, yang terhormat PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau beserta istri, Ketua RPPK Provinsi Riau beserta istri, anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, para pimpinan lembaga dan instansi vertikal Provinsi Riau, yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Provinsi Riau beserta istri dan suami, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Indra Giri Hulu beserta istri, yang saya hormati Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Riau beserta istri, Saudara Ketua DPRD Kabupaten Indra Giri Hulu beserta istri, Provinsi Riau beserta istri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indra Giri Hulu beserta istri, Indra Giri Hulu pada masanya, Kabupaten Indra Giri Hulu beserta istri dan suami, yang kami hormati Ketua RPTK Kabupaten Indra Giri Hulu, Ketua RPTK Kabupaten Kota se-Provinsi Riau beserta istri, para pejabat camat se-Kabupaten Indra Giri Hulu, pimpinan BUMN, BUMD, enci-enci, tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Besar tak dianjung gelar, kecil tak dijunjung nama, yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiada kata yang paling tepat selain berucap syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini, tepat di tepian Danau Raja, kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam rangka pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-41 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Indra Giri Hulu. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sejenak sebelum kami menyampaikan sambutan, izinkan kami mengajak kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, kiranya dapat mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita. Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran dalam melewati masa-masa sulit ini. Kita juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan bagi para korban yang meninggal dunia. Di Danau Raja ini kita berkumpul dalam perhelatan MTQ ke-41 tingkat Provinsi Riau tahun 2023. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami
pemerintah dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu pada malam yang berbahagia ini dapat bertemu dan bersilaturahmi bersama Bapak PLT Gubernur Riau dan juga seluruh tamu undangan yang datang ke Kabupaten Indragiri. Datang di Kota Rengat, kota bersejarah di bumi Melayu, Kabupaten Indragiri Hulu. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Riau, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dan juga LPTI Provinsi Riau yang telah menunjuk kembali Kabupaten Indragiri Hulu sebagai tuan rumah pada perhelatan MTQ ke-41 tingkat Provinsi Riau di tahun 2023 ini. Jika kita kembali mengingat ke belakang bahwa Kabupaten Indragiri Hulu pernah sukses menjadi tuan rumah pada MTQ tingkat Provinsi Riau di tahun 2011 di masa kepemimpinan Bapak Yopi Arianto. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang sama di tepian Danau Raja. Dapat kami sampaikan bahwa rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-41 ini sudah kita mulai dari tanggal 9 November. Yang mana tanggal 9 dan 10 November kita lakukan penyambutan terhadap kafilah dan juga Dewan Hakim kepada pemerintah Kabupaten Inku sebagai tuan rumah MTQ ke-41 ini. Bapak PLT Gubernur serta seluruh hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk implementasi rasa syukur kami atas ditetapkannya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai tuan rumah pada MTQ ke-41 tingkat Provinsi Riau ini, kami implementasikan melalui koordinasi dan kolaborasi bersama jajaran pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk melakukan kesiapan baik teknis maupun non-teknis bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan memfasilitasi dengan memberikan jaminan perlindungan sosial kepada perangkat kepanitiaan, ofisial, kafilah serta kepada 230 Dewan Hakim yang akan menjalankan tugasnya selama pelaksanaan MTQ ini dan juga kebersamaan. Sehingga keseluruhan dari makna logo ini dan persaudaraan sekaligus mampu menjadi stimulan untuk meningkatkan penghayatan, kecintaan, dan pengamalan tentang ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak PLT Gubernur, secara umum penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan koordinasi yang dibangun bersama masyarakat bersama dengan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu telah mengesahkan peraturan daerah tentang hari jadi Kabupaten Indragiri Hulu bahwa ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1956 sebagai momentum yang akan terus diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Indragiri Hulu. Kiranya dapat kembali hadir di kampung kami dan turut menjadi bagian dari momentum hari jadi Kabupaten Indragiri Hulu. Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami mengucapkan tak cukup satu. Dengan hormat kepada Bapak PLT Gubernur Riau berkenan membuka resmi MTQ Riau ke-41 di Kabupaten Indragiri Hulu. Al-Quran menggema di Danau Raja, berlantun indah dengan qiraah. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohonkan doa. Semoga MTQ Riau di Kabupaten Indragiri Hulu membawa berkah.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau Bapak Haji Lisman, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Bapak Dr. Syahril SHMH, yang juga saya hormati Konsul Malaysia Pekanbaru dan Kota Seprovinsi Riau beserta istri atau yang mewakili, yang juga saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang juga saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Tina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para kafilah MTQ yang dirahmati Allah, Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki budaya Melayu, di mana namun kuantitas saja tanpa dibarengi dengan kualitas yang sepadan, kiranya visi Islam untuk menjadi rahmatan lil alamin tentu akan sulit tercapai. Untuk itu, berpijak pada Al-Quran dan Hadis, umat Islam wajib memperbaiki kualitas pribadi umatnya secara menyeluruh. Kunci perbaikan kualitas menuju sumber daya insani yang tangguh, tanggap dan berakhlakul karimah hanyalah jika Al-Quran dan Hadis dibaca, dipahami maknanya, dan diamalkan. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya, yang benar-benar rahmatan lil alamin. Bapak Ibu dan para kafilah MTQ yang berbahagia, keberhasilan MTQ bukan selesai pada ketika ditetapkannya sandiwara dan pemenang. Baru saja berlangsung dari tanggal 29 Oktober yang lalu sampai dengan 7 November 2023 di Provinsi Jambi. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, kunci utama untuk mendapatkan keberkahan adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keberkahan ini, penduduk suatu negeri akan hidup dengan aman, tentram, makmur, subur, dipenuhi kebaikan dan kebahagiaan, termasuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di ajang MTQ ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, kemudahan dan ridhonya untuk setiap niat dan ikhtiar kita semua. Sebelum saya akhiri, akan saya bacakan dua bait pantun. Bolu berendam rapi tersimpan, dikemas indah sebagai bingkisan. MTQ Riau sukses itu adalah harapan, Polri dan Polriat terbaik menjadi putusan. Sungguh indah kembang sepatu, dijadikan hiasan dengan bunga kemuning. Mari kita sukseskan MTQ Riau ke-41, tebarkan syiar Islam di bumi lancang kuning. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatil Quran ke-41, tingkat Provinsi Riau tahun 2023, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi semua niat baik serta usaha kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengetalan tombol sirine serta pemukulan beduk akan dilakukan secara serentak bersama Gubernur.
pengibaran bendera LPTK diiringi lagu himne MTK. Seluruh rangkaian pembukaan MTK ke-41 tingkat Provinsi Riau di Ibu, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan kita lihat kemeriahan bersama-sama di tepian Danau Raja. Tentunya kami, pemerintah Kabupaten Raja Ulu dan juga seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan pembuka ini tentunya merasa sangat bersyukur sekali, yang mana kerja keras kami beberapa bulan ini bisa terbayarkan, hilang rasa lelah pada saat pembukaan malam hari. Karena kita mengirim 69 putra-putri terbaik yang ada di Kabupaten Raja Ulu dan alhamdulillah mengikuti seluruh cabang lomba, ada 8 dan yang terbaru itu tahun ini ada Alberjaya. Kita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang mana kegiatan ini memang sudah sering kita laksanakan setiap ada event-event yang dilaksanakan di Kabupaten Raja Ulu. Dengan harapan segala proses, segala bentuk yang kita laksanakan pada saat MTK Provinsi Riau ini, harapannya pertama tentunya bisa berjalan dengan lancar, selamat. Namun kita juga perlu mengantisipasi, untuk itu kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada seluruh panitia, ofisial dan juga kafilah yang mengikuti kegiatan MTK di Kabupaten ini.